Lah. Ya udah yuk kita siap jalan. Kita jalan ya. Yuk. Langkah. Ayo berangkat. Jadi kita ke depan aja doanya. Ya. Sebelum kita berangkat ke target, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. KGB yes. Cepat. An, di mana An? Lokasi, Pak? Di sini, Bang. Yuk, gua buka logistik. Dua. Rama. Oke, Dinda, surga untukmu. Jangan keras dong. Logistiknya. Udah. Di sana? Udah. Nanti satu dulu. Udah, 4. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bi. Ibu. Assalamualaikum. Kita wajib mendoakan pimpinan kita kayak dari RT, Kades, sama Bupati, semoga mereka sehat-sehat dalam melaksanakan tugas tugasnya sebagai amanah yang sudah diberikan ke masyarakat. Nah ini hanya ya sedikit dari kawan-kawan kita ini, dari saudara ke kawan-kawan kita ini. Emang dari lahir ya Bu ya? Iya. Jadi dari lahir sama udah kelihatan ada kelainan sih. Kurang satu gimana gitu, kurang empat gitu.
Mohon. Kami dari komunitas Kembang Berbagi, ini hanya sekedar titipan yang ada di Terima kasih GCP atas bantuannya. Kami tidak bisa membalas hanya Allah. Terima kasih. Hari ini kita kemana? Ke kediaman Ibu Marsingo. Dia menderita cacat mata buta. Cacat. Sehat, Mbah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Iya. Ini Firmansa. Firmansa. Rasain tuh, Mbah. Ini banyak rame-rame kesini. Oh, siap buat nengok Mbah. Harta ini nih jelek dia. Ini yang imut, Mbah. Yang imut ini. Imut dong, Mbah. Ini laki tuh, Mbah. Ini imut laki. Doain ya, Mbah. Semoga dia punya anak. Amin. Amin. Mbah, ini Mbah untuk beli ini, Mbah. Rame, Mbah. Enggak ngokok dia, Mbah. Enggak ngokok. Iya. Oh, ya udah untuk Mbah berobat aja, Mbah ya. Iya. Terima kasih. Kami duduk di depan, Mbah ya. Mohon izin, Mbah ya. Iya, ya, Mbah. Semoga tuh sehat. Iya, amin. Ya Allah, amin. Enggak sehat ya, Mbah? Sehat. Mana lagi kita? Ke rumah Ibu Saniam. Ibu Saniam. Di mana? Di tempatnya di Desa Padang Ratu, di Kecamatan Sungai Utara. Ibu itu menderita cacat pada kakinya, dia berjalan menggunakan tongkat. Keadaan sekarang. Ayo, ayo. Berjalan. Setengah tahun, setengah tahun lah lebih, kurang lebih. Tapi jadi jalan pakai apa? Itu pakai kursi. Oh, apa pakai roda? Enggak. Enggak ada kursi rodanya tapi ya. Enggak ada. Ya namanya kita kerja di ini apa namanya itu di jalan macet itu.
Sebelah mana, Bu? Tapi bapaknya masih bisa kerja, Bapak. Hah? Bapak masih bisa kerja. Ya, kerja-kerjanya. Ini, Pak, kami ini dari tim KJB. Komunitas Jumat Pobagi. Hanya menyampaikan sedekah dari kawan-kawan. Ya, semua ini semua berupa sembako dan juga ini ada sedikit kalau ada perlu ininya ya Pak ya untuk berobat lah ini ya. Yeah. Nah, kami ini bukan dari partai, bukan dari mana-mana. Yeah. Murni sedekah kawan-kawan saja kita sampaikan. Itulah KJB kita komunitas Jumat Pobagi. Itu aja Pak. Kami juga mau terus mau lanjut lagi ke target yang lainnya. Ya, bukannya Bapak yang balas, yang kuasa yang balas itu aja. Oh iya, amin. Ya, ya, amin. Ya. Amin. Ya, minta maaf ini ya, Bapak udah tua ya. Bukan apa, soalnya yang di atas itu baru tahu Pak. Ya, ya, ya. Aja. Kami juga mohon doa sama kawan-kawan semua ini, semoga diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak. Kalau yang perempuan ditambah cantik, yang naga yang yang cepat dapat jodohnya. Ya, dan juga kita jangan lupa doakan pemimpin-pemimpin kita, semoga mereka dalam menjalankan tugasnya lebih amanah lagi. Amin. Ibu ya, jangan pusing, senang biar cepat sehat ya. Ibu ya. Oke, Bu ya. Amin. Alhamdulillah di tempat ini sudah kita sampaikan semua sedekah dari kawan-kawan kita, sudah kita sampaikan kepada yang berhak menerimanya. KJB ini murni sumbangan dari kawan-kawan kita semua. Tidak ada kaitan dari partai politik, tidak ada kaitan dengan pemerintah, justru kita membantu mereka. Kita murni sosial. Cuma depan kita akan ada target-target yang akan datang. Saya mohon kepada kawan-kawan kita semua atau yang ini yang ingin menyumbangkan sedikit hartanya ke KJB bisa menghubungi kawan-kawan kita semua yang ada di sini. Sampai jumpa kita di kegiatan Jumat yang akan datang. Ayo kita ini KJB berdoa. Amin. Bangun tidur, kita jumatan dulu. Sungai Utara.